Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno membuka secara resmi acara turnamen sepak bola dalam rangka HUT Porses Senanung ke-17. Pada Jumat siang di lapangan sepak bola Porses Senanung, Desa Senaung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Terlihat kedatangan Wakil Bupati Muaro Jambi disambut dengan pengalungan bunga, serta tabuhan suara drum band oleh anak-anak SD, yang telah disiapkan panitia penyelenggara acara. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menghimbau kepada para peserta turnamen yang akan bertanding nantinya agar dapat menjunjung tinggi sportivitas, serta untuk para supporter juga diharapkan dapat saling menjaga suasana dan ketertiban agar turnamen sepak bola ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir sesuai dengan yang telah dijadwalkan oleh panitia penyelenggara. Wakil Bupati juga menegaskan, dalam setiap pertandingan selalu ada yang menang dan kalah. Maka dari itu sportivitas sangat diperlukan, serta para peserta juga harus patuh dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara, sehingga terciptanya pertandingan yang bersih dan sportif. Usai memberikan kata sambutannya, Wakil Bupati Muaro Jambi melakukan tendangan bola pertama di tengah lapangan secara simbolis, sebagai tanda kegiatan turnamen sepak bola ini telah resmi dibuka. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.